Arca Putrajaya menjadi satu lagi mercu tanda baharu tarikan utama pengunjung ke Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Majlis pelancarannya disempurnakan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad di Dataran Putra Persin 1 Putrajaya pagi tadi. Arca Putrajaya adalah mercu tanda baharu yang menggambarkan manifestasi keutuhan Putrajaya sebagai pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan sejak dibangunkan pada tahun 1905. Perdana Menteri yang tiba pada jam 8.15 pagi tadi meluangkan masa melihat secara dekat arca ini. Tun Dr. Mahathir turut bergambar di hadapan arca berkenaan dengan berlatar belakangkan bangunan Perdana Putra yang menempatkan pejabat Perdana Menteri. Turut hadir Presiden Perbadanan Putrajaya PPJ, Dato' Aminuddin Hashim. Arca ini direka bentuk dengan imej abstrak berwarna-warni sebagai simbol kegembiraan dan keharmonian pelbagai kaum. Bahagian belakang huruf pula berimejkan kibaran jalur gemilang menggambarkan semangat cinta dan sayangkan kepada negara. Tun pun mengucapkan tahniah kepada rakan-rakan yang telah menyediakan projek ini. Signifikan arca ini adalah kerana di sinilah juga pertama kali Putrajaya dibangunkan, di tapak ini. Yang pentingnya adalah kerana kita dapat menyiapkan projek ini dalam masa yang ditentukan, yang awal lebih awal, dan yang amat berhormat Perdana Menteri sendiri memberi respon yang baik, respon yang baik, dan apabila siap lagi satu beberapa projek kita akan present pada dia. Tambahnya, keunikan arca ini adalah paparan imej grafik yang boleh ditukar ganti. Paparan imej grafik akan ditukar mengikut musim dan sambutan tertentu termasuk bulan kemerdekaan serta hari perayaan. Reka bentuk arca berkenaan diinspirasikan oleh kumpulan pegawai muda PPJ bagi mewujudkan landmark Putrajaya seperti mana arca tulisan di luar negara. Struktur keseluruhan huruf arca ini sepanjang 22 meter dan dibina daripada besi tahan karat.